Oke, okay. uh, selamat sore. Hari ini kita akan uh, belajar mengenai uh, Reading Comprehension Unit 8 Introduction to CPU and Internal Memory. Oke, okay, uh, saya akan bacakan judulnya dulu. Introduction to CPU and internal memory. So, there are two topics: uh, what is CPU and uh, what is internal memory. CPU stands for Central Processing Unit. CPU is the hardware that actually process information based on software instruction and direct the interaction of all the hardware component. Jadi itu adalah uh, definisi dari CPU ya, satu hardware yang memproses informasi berdasarkan software uh, instruksi dari atau perintah dari software serta mengatur atau mengarahkan interaksi dari semua Komponen-komponen hardware. Jadi CPU itu adalah otak dari komputer. Uh, and then the second one is internal memory. Internal memory size determine the range and complexity of application for which you can use your system. Internal memory itu kalau pada manusia adalah memori ya atau uh, tempat untuk mengingat. Nah. Dalam komputer, internal memory itu sangat penting untuk menentukan range, range itu tingkat, and complexity. Complexity itu kerumitan atau kecanggihan dari suatu aplikasi yang Anda pakai. CPU itu disebut processing engine. Nah, kalau Anda ada pertanyaan silakan nanti ditulis di reply-nya. Oke, okay. nah fakta-fakta mengenai CPU dan internal memori. CPU itu sangat penting sehingga semua si sehingga semua sistem itu diterangkan berdasarkan generasi dari CPU. CPU is so important that most system are described in term of generation of CPU chips they use. Ya, jadi mesin uh, mesin dari komputer itu di, uh, dari uh, Chip CPU-nya. For example, a system with an Intel 80486 CPU is commonly referred to as 8468 machine. Ya, jadi uh, satu CPU itu sangat penting sehingga dia dinamai, diberi uh, julukan atau sebutan dari chips yang mereka pakai. Jadi misalnya satu komputer sistem Intel 80486 itu disebut sebagai mesin 486. Kemudian uh, kecepatan ya. Kecepatan dari CPU. The speed that we have progress from one generation to the next is astonishing. To say the least ya. Jadi kecepatan dari dari uh, CPU itu uh, sangat berkembang ya dari satu generasi ke generasi lain itu sangat menakjubkan ya each new Intel generation is two to eight times smarter than its predecessor and exceedingly faster at processing your information setiap generasi dari Intel itu dua sampai delapan kali lebih cerdas dari uh, pendahulunya ya Dan sangat cepat memproses informasi. Uh, dengan kecepatan dari IT, the average CPU was yesterday jenis. Ya, artinya CPU yang sekarang itu adalah CPU yang uh, bagus. Itu sebetulnya uh, merupakan CPU yang Oh sorry kebalik. Jadi kalau CPU yang sekarang dianggap biasa-biasa saja itu pada era sebelumnya merupakan CPU yang genius ya. Itu artinya setiap perkembangan dari CPU itu sangat uh, menakjubkan karena yang kemarin dianggap genius sekarang dianggap biasa-biasa saja. And then facts about CPU and internal memory. Typically applications that involve complex calculation and manipulation of picture and other non-text information generally require top of the line CPU chips and extensive internal memory. Ya, artinya aplikasi yang meliputi kalkulasi dan manipulasi gambar yang kompleks serta semua informasi yang non-text itu biasanya membutuhkan CPU chips yang sangat uh, bagus serta internal memori yang sangat besar. If you glance any computer magazine, you'll see advertisement for system that look similar and handle much the same software, but vary in cost by a factor of 2 to 5. Most of this variation in cost is due to the CPU. Jika anda melihat pada suatu um, majalah komputer, maka anda akan melihat ad advertiser Advertisement itu iklan iklan komputer yang secara fisik itu kelihatan sama dan menghandle software yang hampir sama, tetapi beda harganya itu dua dibanding lima. Kenapa? Nah, ternyata itu terletak pada kecanggihan CPU-nya. Ya, jadi yang satu lebih canggih dari yang lain, sehingga dia mempunyai harga yang lebih tinggi. In general. The more intelligent your application involve, doing calculation, manipulating lots of number, or creating and updating images, the more important the size and speed of your CPU and amount of internal memory. Secara umum, semakin canggih aplikasi Anda yang Anda masukkan, misalnya melakukan kalkulasi, memanipulasi, atau meng memproses ya banyak angka serta menciptakan dan mengupdate gambar maka uh, ukuran serta kecepatan CPU itu dan jumlah atau kapasitas internal itu sangat penting Oke okay. Nah kalau anda tidak ada komentar silakan uh, dikerjakan ini yang A1 cara cepat aja nanti Anda langsung mereply ke menjawab di reply-nya Silakan waktunya 10 menit Oke, okay. untuk pertanyaan yang pertama, what is a processing engine? Ada yang bisa jawab? Ayo, yang nomor satu, bagaimana? What is processing engine? Oke okay, benar ya. Oke okay, sekarang yang nomor dua, what are the function of CPU and internal memory? Cek sama di buku Anda. Nomor dua, what are the function of CPU? Ayo, yang lain CPU fungsinya apa? Coba kamu cek di paragraf di paragraf 3. Apa coba? Coba dicek di paragraf 3 di buku Anda. Ayo, siapa yang tahu diketik itu jawabannya. Paragraf tiga, baris ketiga. Ayo. Ayo. Oke, okay. ya ini Mbak Ani jawab ya. CPU, uh, to process information, direct interaction, uh, ini nggak usah pakai itu ya, Mbak Ani. Langsung aja CPU proses information and direct. Nggak usah pakai itu ya. Itu itu. Jadi CPU uh, proses information and direct. Ya, direct itu apa tadi? Direct artinya mengarahkan ya. Oke. Okay. Kemudian yang uh, tiga. What is the function of hardware? Hardware. Itu di paragraf 3 juga Ya, hardware. Yo, yang lain di paragraf 3. Hardware apa fungsinya? Paragraf 3 yang lain. Ayo, yang lain, yang lain. Mbak Faila. Mas Ferry, gimana nih? Ayo, jawabannya apa? Makeup processing engine ya makeup processing engine itu artinya e, merupakan processing engine ya itu berarti bukan merupakan fungsi ya tapi merupakan e, dia adalah kalau fungsinya apa fungsinya yaitu yaitu di di paragraf tiga yang pertama itu information processing ya to process information fungsinya ya jadi the function of hardware to process information oke okay. nah sekarang kita coba me-menterjemahkan uh, dari dua kalimat ini ya masing-masing lihat bukunya Oke, okay. itu good Indonesian ya. Yeah. Um, CPU is the hardware that actually processes information based on software instruction and direct interaction of all the hardware. Ini nomor satu, nomor dua. Although the CPU and internal memory are probably the most technically complex of all the ID components, understanding some of their characteristic will pay off a big way. Pay off a big way itu artinya menguntungkan, ya. Nah, coba silahkan yang belum pernah jawab, ayo jawab. No, mas siapa tuh? Oh, Mbak Faila belum. Mas, apa lagi ini? Adi. Mas Ferry, ya, bisa saya beri waktu lima menit untuk menerjemahkan, terus langsung diketik biar teman-teman pada lihat semua. Direktur artinya mengarahkan ya mas tegar ya bukan mengkomunikasi tapi mengarahkan jadi eh, sudah benar yang di atas tapi yang kata mengkomunikasikan itu yang kurang pas ya jadi itu nanti tolong diganti dengan kata kan Kemudian yang nomor dua, oke saya bacakan ini ya terjemahan dari Mas Abdul Hasib. Meskipun CPU dan memori internal nah, mungkin adalah komponen TI yang paling kompleks secara teknis, memahami beberapa, beberapa karakteristiknya akan memberikan hasil yang besar. Ya, uh, oke. Okay. Ini cukup bagus, ya. Uh, tapi mungkin uh, ada yang bisa lebih tepat. Yang ini will pay a big will pay off a big way for you. Will pay off a big way for you, itu apa? Ya, iya Ini mungkin Mas Mas Kusuma ini ya. You dan memory internal adalah hal yang paling rumit IT. Memahami berapa kali mereka akan memberimu keuntungan besar, ya. Yeah. Ini yang lebih pas ya. Uh, jadi pay off a big way itu artinya menguntungkan, memberi keuntungan yang besar ya, Mas Abdul. Eh uh, hasib. Itu sudah benar, cuman uh, kurang pas dikit ya. Yang ini yang yang kalimatnya Mas Kusuma ini yang yang lebih pas. Membayar. Okay. Uh, off a big way itu sama dengan memberi keuntungan atau atau dengan kata lain menguntungkan Oke, okay, ya. Sekarang kita ke grammar ya, coba bukunya dibuka lagi. Kita ke grammar ya, grammar uh, adjective ya. Oke, okay. adjective itu apa, adjective? Siapa tahu adjektif artinya apa? Adjektif artinya apa? Kata yang menerangkan kata benda. Nah, di sini ada kalimat I bought an expensive book, ya. Expensive ini menerangkan kata buku, ya. Sehingga adjektif eh, expensive itu disebut adjektif, ya. Adjektif itu biasanya letaknya di depan kata benda, seperti kata Uh, terus grammar book uh, uh, apalagi beautiful girl uh, kemudian kemudian asal muasal dari uh, adjective sendiri. Adjective itu ada kata yang aslinya ada kata yang aslinya memang kata sifatnya seperti tall ya Oh, apalagi color, kemudian um, volume dimensi ya big small, uh, narrow, uh, kemudian kualitas misalnya uh, smart, uh, smart, cupid, ya, tall, uh, short, ya itu semua adalah adjektif yang memang aslinya adjektif. Tapi adjektif sendiri ada yang berasal dari Kata contoh dalam kotak itu ya, nomor dua, I bought a grammar book. Grammar itu adalah kata benda, book juga kata benda. Tapi grammar di sini fungsinya adalah menerangkan kata book. Jadi grammar ini meskipun dia kata benda, tapi di sini dia fungsinya sebagai kata sifat. Kemudian um, kata benda, kalau kata benda sebagai uh, adjektif, dia tidak akan dijamakkan. Ingat ya, kata benda kata benda yang adjektif tidak dijamakan. Seperti contoh C, he works at a shoe store. Ya, yeah. he works at, at store, tapi shoe store. Ya. Yeah. Jadi kata benda yang fungsi sebagai kata tidak bisa dalam bentuk sama ya ada yang bisa kasih contoh lain enggak he works at a shoe store ini tak kasih contoh lagi ya it is a five it is a five minute drive yeah we have a five minute Minute drive itu artinya kendaraan cuma lima menit, ya. Five minute di sini menerangkan drive, ya perjalanan naik mobil. Itu kan harusnya uh, menitnya pakai s ya, tapi karena menunya sebagai kata sifat maka kita nggak boleh menambahkan s pada kata minute di situ. Ada yang bisa ngasih contoh lagi? Ada yang bisa kasih contoh? Kata uh, kata sifat yang berasal dari kata benda. Ayo. Siapa? Bisa enggak? Oke, okay, kalau nggak bisa nanti uh, di, di pada latihan tuh ada nanti ya. Oke, okay, sekarang kita lihat lagi yang selanjutnya. Oke, okay, nah ini sekarang grammar exercise. ini sama dengan yang di buku Anda. Find the adjective that and identify the non they modify. Nah, jadi ini contohnya, misalnya nomor uh, contoh nomor satu itu ya. I drank some hot. Ti. di sini kata hot sudah saya kasih tebal hot di sini menerangkan kata ti ya, jadi hot ini fungsinya sebagai adjective. ya nah sekarang coba Anda melihat nomor 2 sampai 10 coba dicari mana yang mungkin bisa diore orek di buku Anda mana kata-kata yang merupakan kata sifat yang menerangkan kata benda. Jadi contohnya misalnya nomor dua ya. My grandmother is a wise woman. Ya, misalnya Anda di sini yang kata sifatnya adalah kata wise. Ini Wise, ke Anda lingkari. Terus taruh kamu tarik anak-anak ke woman untuk menunjukkan bahwa wise ini menerangkan kata woman tuh, ya. Nomor tiga bukan, book, book, my tidak menerangkan native, ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Slow, 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 dan slow, dan uh, coba lihat cara menjawabnya. Nomor dua itu. Wise menerangkan woman, gitu maksudnya. Nomor tiga, bukan uh, my menerangkan natif ya, Mbak Sasa B bukan. Tapi yang nomor tiga itu isinya adalah native menerangkan language. Ya. Ayo satu-satu, jangan diborong ya semua. Satu, satu cari kata sifatnya dan diangan apa, maksudnya seperti itu. satu satu, yang ini yang nomor uh, tiga, sekarang nomor empat. ayo, satu satu, apa menerangkan apa? Ayo nomor empat. Nomor empat itu ada dua, ada dua kata sifat. Berarti dia ada dua kata sifat dan dia menerangkan dua kata benda. yo nomor empat siapa bisa, ayo tulis, tulis. Uh, ya MT menerangkan kap betul, nomor empat satu lagi. 1, eh sorry, nomor 4 itu? MT menerangkan kap, betul. Satu lagi? Tetris, betul. Ya, terus. Nomor 5. Nomor 5, siapa? Ayo. Nomor 5, yang lain, yang lain. Ayo, ayo. Segera diketik nomor lima, yang menerangkan men terus heavy menerangkan suitcase betul ya, ya betul nomor lima karena nomor enam, nomor enam. Nomor enam, ya heavy menerangkan suitcase. <laughs> Oke, okay, nomor, ayo sekarang nomor nomor enam. I sat in an uncomfortable chair at a restaurant. Ini kata sifatnya mana, yo? Unfor uncomfortable menerangkan chair, betul ya? Uncomfortable artinya apa? Tidak nyaman, ya angka kean yang nyaman Oke okay, betul sekarang nomor 7 ada dua juga ini kata yo nomor 7 ya oke okay. nomor nomor 7 7 ada dua Nomor tujuh. Nomor tujuh. Siapa bisa? Internasional menerangkan news, betul. <laughs> Bukan front page menerangkan newspaper ya, mas Tegar, tapi front menerangkan page. Front itu artinya depan ya. Menerangkan page ya. Front menerangkan page ya. Bukan front page menerangkan newspaper ya, Mas? Mas Tegar? itu halaman. Front page itu maksudnya halaman depan ya. Jadi kalau kamu lihat ke koran itu kan halaman depan yang ada headline-nya itu loh. Nah, itu namanya front page. Yaitu front menerangkan page. Oke, okay, kemudian nomor 8. We set in the kitchen table. Eh, ini Mas Ali, Ali ketinggalan nih ya. Ini udah sampai nomor delapan. 8, we set in the kitchen table. Kitchen menerangkan table, betul ya. Kitchen table artinya meja, ada dapur ya. Nomor 9, I bought some new CDs at the music store. Kedua juga nih. Apa? Ada dua. Ada dua kata sifatnya, ayo siapa? Ayo, ayo, New betul, terus satu lagi, satu lagi. Music menerangkan store betul, ya. Yeah. Kemudian nomor 10, we met check at the train station. Ayo mana, apa melakukan apa, ayo. Train merangkai station oke okay, betul ya. Oke, okay, jadi semua sudah tahu ya. Jadi kata sifat itu adalah kata yang menerangkan kata benda. Kata sifat itu sendiri ternyata asal muasalnya ada dua, berasal dari kata sifat dan kata-kata lain, bisa ada kata benda, bisa kata kerja dan sebagainya, ya. Jadi di sini kita melihat fungsi dari satu kata, ya. Oke, kita lanjut. Nah sekarang uh, grammar exercise di sini um, anda disuruh membuat uh, apa nih adjective phrase ya yeah, adjective phrase jadi di sini uh, kata benda yang fungsinya sebagai kata sifat misalnya nomor satu ini ya phases that are used for flowers are called flower phases fase yang digunakan untuk bunga disebut fas bunga ya kalau kita kan fast bunga tapi kalau mereka flower faces flower itu kata benda face juga kata benda tapi flower di sini karena fungsinya menerangkan fast jadi dia sebagai kata sifat oke okay. sekarang coba nomor dua kita kita kerjakan sama-sama a cup that is used for coffee is called apa is called apa yo cup that is used for coffee is called apa? A coffee cup. Ya. Jadi cangkir untuk kopi disebut cangkir kopi, ya. Nah, sekarang coba yang lain. Nomor 3 sampai 10, kamu buat buat seperti itu. Namanya itu adjective phrase. Frase yang isinya adjective Ayo. Nomor tiga. A story that appears in newspaper is called. Apa? Newspaper story, betul. Yeah. Uh, yang betul adalah a newspaper story ya Mas Mas Arif ya. Jadi karena itu di depannya kan ada a, a story that appear in the newspaper is called yang betul adalah a newspaper story ya. Oke. Kemudian yang nomor 4 els a called rooms hotels a called Anda kalau menggabungkan jangan lupa kata kata apa namanya artikelnya ya kayak e atau s ya rooms in hotels a called itu bahasa Indonesianya kamar hotel apa yuk Nah, a hotel rooms. Nah, <laughs> ayo pada bingung ya. Ingat, adjektif tidak boleh dijamakkan ya, Mbak Sasa. Enggak ada tuh hotels room ya. Roomnya jamak apa? Tunggal itu roomnya kan jamak toh ya. Jadi yang sebagai adjektif tuh yang mana? Roomnya apa hotelnya? Yang yang diterangkan adalah roomnya. Jadi hotelnya sifatnya sebagai adjektif. Maka yang benar adalah hotel rooms. Ya, hotel rooms. Hotelnya sebagai jamak, sebagai adjektif tidak boleh dijama'kan Yang dijamakkan adalah ruangannya. Kalau di hotel ruangannya kan enggak cuma satu kamar hotelnya. Ya toh kamar hotelnya kan yang banyak. Jadi hotel rooms. Jadi dua-duanya salah ya, yang benar saya. Oke, okay. nah sekarang um, lima shop is made of salt shop yang ber, ber apa terbuat dari kacang maksudnya kacang merah itu ya disebut. Nah, ayo. Nah, bin sup. Nah, sekarang saya mau tanya, sup tuh bisa dihitung enggak, Mas Arif? Sup bisa dihitung enggak? Enggak bisa dihitung ya. Jadi kita enggak boleh bilang sup ya, tapi langsung bin bin bean, sup. Bin-nya juga enggak boleh dipakai s ya, karena fungsinya sebagai adjektif. Jadi benar adalah bin sup. Kenapa? Sup itu enggak bisa dijamakkan tidak bisa disamakan juga. Ternyata masih banyak yang salah ya. ya coba lihat yang benar adalah jawaban saya. Bin, bin sebagai adjektif tidak boleh. Kemudian uh, supnya juga nggak boleh jamakan. Sup itu kan sayur apa? Sayur ya. Yang bisa dijamakan kalau sayur apanya? Wadahnya. Misalnya two cups of soup. Nah, supnya sendiri nggak boleh dijawabkan. Nah, itu Mas Bondan tuh nulis nulis apa itu kok Benance, loh. <laughs> ayo, itu salah semua ya. Ya, ayo. Terus nomor tujuh, a room that contains computers. Iskop, ruangan yang berisi komputer. Bahasa Indonesia adalah ruang komputer itu yang 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 diterangkan adalah ruangannya jadi ruangannya yang di belakang ya komputernya yang di depan komputer kalau di depan tidak boleh pakai S jadi gimana coba gimana Oke, okay, Mbak Faila, betul, Mbak Faila, betul. Nah, itu Mbak Faila, betul itu ya, A computer room. Oke, okay, kemudian seats on airplane, akol, ya, uh, kursi atau tempat duduk di pesawat disebut, ya. Airplane, kursi uh, yang di pesawat, yang diterangkan apanya? Kursinya, ya, kursinya berarti di belakang, airplane-nya yang di depan. Oh sorry, office worker ya, of, an office worker, ah, ini kurang an, uh, yang benar adalah an office. an office worker. Kenapa kok an? Karena office itu kan depannya pakai o. Huruf hirup huruf hidup. Yang benar adalah an office worker, ya, bukan a office worker, salah. Kebetulan betul, airplane airplane seat. Nah, ini salah. Nah, Mas Arief nih, bukan seat tapi Airplane seat. Nah, kok, kok airplane seats? Nah, kalau pesawatnya kan satu tempat duduknya tuh satu atau banyak? Tempat duduknya kan banyak yang banyak itu tempat duduknya pesawatnya satu. Ya, jadi airplane seat. Oke, okay. terus a bench that is found in the park is called. Bench itu bangku ya. Bangku yang ditemukan di taman disebut apa? Ayo. Bangku yang ada di taman disebut apa? Ayo, siapa yang lain? Yang lain, bangku yang ditemukan di taman disebut apa? Ayo, ayo, kok tidak ada komentar? Ayo nomor 9, 10. 10, a bag that gives the price of something is called, oh sorry bukan a bag, attack that gives the price of something is called. A pack pants, ya betul, betul. Oh mas tegar. Yang terakhir, attack that give the price of something is called yang nomor sepuluh. E apa yuk. E, tag itu tanda itu loh, tanda atau apa namanya? Yang dicantolkan di baju, kalau kita beli baju bukan <credit> bukan something tag tapi e, price tag. Mas, oh, price tag oke okay. ya. Yeah, saya kira untuk hari ini cukup sekian. Kita ketemu lagi minggu depan. Terus, um, coba uh, grammar yang belum sempat dikerjakan hari ini ya, buat um, order sampai di belakang Anda. Uh, uh, kerjakan kemudian dikirim ke korinta at ya kita uh, tak tuliskan di sini uh, exercise in uh, di, 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 di kerjakan

Oke, ya, minggu depan.